Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus gitu, banget ya, Pak. Alumnus Apnon juga? Iya. Tahun 2007 saya kebetulan dulu merupakan salah satu finalis dari Jakarta Selatan. Kalau muka lebih pantas jadi Nona India ya, Bang. Tapi kelihatan lebih cocok jadi abangnya kayaknya. Kalau kaji None dong. Nah, gimana, Bel? Pada saat mengikuti Abang None waktu itu, tahapan apa yang paling sulit? Tahapan ya itu waktu malam final pas question and answer pasti kan deg-degan gitu, pertanyaan kan. Pertanyaan itu ya? Iya, meskipun pasti sebelum itu yang namanya latihan pasti ada gitu ya, di restrik gitu. Tapi tetap aja pas malam final itu ya meskipun ya udahlah kita kasih yang terbaik aja, tetap aja kasih yang namanya terbaik, rasa ya, rasa deg-degan itu ada. Dan pastinya waktu pengumuman siapa yang menjadi pemenangnya gitu ya, itu yang tapi yang penting seru ya. Seru. Nah, saking serunya nih, kita sampai lupa menyapa nih. Iya, selamat pagi dan kemeriahan dalam final dan pengobatan. Penobatan Abang None Betawi 2014 mengawali kebersamaan kita dalam Net 5 hari ini. Yap, dan tak aja semarak tradisi Betawi di Jakarta ya, Peter. Akhir pekan ini atraksi budaya juga meriahkan berbagai daerah lain di Nusantara dan salah satunya di Pulau Dewata. Peringati ulang tahun ke-119, jalanan kota Jembrana meriah oleh ratusan atraksi seni. Bukan hanya dari Bali, penampilan menawan juga hadir dari berbagai daerah di tanah air. Bali dikenal dengan tradisi dan kebudayaannya. Seperti puncak hari ulang tahun Kota Jembrana ke-119 ini, digelar parade budaya yang tak hanya menampilkan seni budaya Bali, namun juga luar Bali. Tarian Balai Ganjur yang dimainkan oleh siswa dan siswi SMPN 1 Jembrana ini mengawali pembukaan parade. Mengangkat tema Menyama Beraya, yang berarti kebersamaan menjadi kreasi seni yang menarik, puluhan penari dan penabuh Balai Ganjur biasanya dilakukan dalam upacara adat di Bali. Balai Ganjur olah seni dari gamelan dan tarian yang saling beriringan. Para penabuh pun turut serta beratraksi sambil memainkan musik. Begitupun penari, mereka akan mengikuti aransemen musik untuk menari. Tarian ini kini banyak kreasinya yang timbul seiring perkembangan waktu. Mulai alat musik dan kostum dari penari dan penabuh gamelan. Tari ini menjadi salah satu ciri khas dari seni budaya di Bali. Dalam puncak ulang tahun ke-119 Kota Jembrana, tak hanya menampilkan seni budaya yang ada di Bali, warga juga dapat menikmati penampilan seni budaya dari luar Bali. Puluhan gandrung dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, hadir memeriahkan parade budaya ini. Tarian gandrung adalah tarian rakyat Banyuwangi, menampilkan kreasi gandrung barong dan kesenian kebo-keboan. Tarian ini menggambarkan rakyat melawan penyakit yang menyerang tanaman mereka saat akan panen. Dengan mengangkat tema Jagadita Sabdaningrat yang berarti kesejahteraan untuk rakyat, ulang tahun Kota Jembrana dalam parade tak hanya menampilkan seni budaya tradisional, namun juga menampilkan seni budaya modern. Kreativitas pelajar kota ini dalam memainkan alat musik perkusi drum band menjadi salah satu daya tarik yang patut diacungi jempol. Adik-adik dari SD dan SMP ini beraksi memainkan alat musik dengan memadukan seni tarian Bali. Hal ini menurut panitia untuk mengenalkan seni modern kepada generasi muda. Sementara, peserta parade dari Kota Jembrana menampilkan busana tenun asli Jembrana dengan paes agung yang dibawanya. Penampilan dari Kabupaten Karangasem menampilkan seni hasil alkulturasi budaya Lombok dan Bali Cekepung. Dalam tarian ini, tradisi Sasak dan Karangasem Bali menyatu. Yang tak kalah menarik pula adalah penampilan kesenian dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tarian ini mengisahkan leluhur warga Jembrana yang berasal dari Kediri, Jawa Timur. Dengan tema Sanggramawi Jaya Tunggadewi menjadi salah satu tarian luar Bali yang tampil dalam acara ini. Panitia berharap manfaat dari acara yang penuh kegembiraan ini adalah warga Kota Jembrana terhibur dalam setiap tahunnya. Dan mereka juga mengenal seni budaya yang berasal dari luar Bali. Kan sebuah kegembiraan ya, kegembiraan di saat kita berulang tahun, manfaatnya tentu masyarakat akan lebih tahu lagi khasanah budaya luar. Tidak hanya mengenal di Bali saja, tapi di luar Bali juga mereka mengenal. Warga pun menyambut antusias dengan acara yang digelar dalam sekali setahun ini. Sangat luar biasa, Jembrana emang hebat kok. Bisa menampilkan apa ya seni budaya Indonesia. Ya mudah-mudahan Jembrana lebih lebih maju, lebih sukses, lebih yes. Acara yang menjadi puncak hari ulang tahun ke-119 Kabupaten Jembrana ini
cukup mendapat tanggapan positif dari warga. Hal ini dilihat dari antusiasme warga yang gembira dengan banyaknya penampilan kesenian dari luar Bali. Slamet Kurniawan melaporkan untuk NET.